Halo Sobat Koopers, welcome to my channel. Banyak makanan populer yang masih memiliki fakta menarik di baliknya. Fakta-fakta ini sudah ada sejak dulu, tapi masih belum banyak orang yang mengetahuinya. Contohnya, saat saus tomat jadikan obat diare, biji pala bisa menyebabkan efek halusinasi, hingga kentang yang dapat digunakan untuk tes sinyal wifi. Dilansir dari Insider, berikut 7 fakta tentang makanan yang menarik untuk dibahas oleh Sobat Koopers. Sering dijadikan campur makanan hingga cocolan, saus tomat ini punya sejarah yang panjang. Ratusan tahun lalu, tepatnya di tahun 1834, seorang dokter bernama John Cook percaya bahwa tomat bisa dijadikan sebagai obat. Menurutnya, tomat mengandung banyak vitamin dan antioksidan yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit diare, saluran pencernaan, penyakit kuning, hingga reumatik. Dokter John pun mulai menjual pil berisi kandungan saus tomat. Sayangnya, bisnisnya hancur di tahun 1850, sedangkan banyak orang yang meniru pilnya tanpa memasukkan bahan tomat sama sekali. Jika sering membeli buah di pasar atau supermarket, pasti ada beberapa buah yang memiliki stiker atau label terdentel di sana. Ternyata banyak yang belum tahu bahwa stiker di buah ini aman untuk dikonsumsi. Hal ini dijelaskan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat bahwa stiker di buah ini bisa dimakan. Jadi jika tak sengaja tertelan, tidak akan membahayakan kesehatan. Menurut peraturan FDA, stiker untuk buah dirancang dari kertas yang bisa dimakan. Bahkan lem dari stiker itu sendiri aman untuk dimakan. Siapa sangka keju jadi makanan yang paling sering dicuri di seluruh dunia. Menurut data yang dihimpun dari Center of Retail Research in English, mereka menemukan bahwa makanan salah satunya produk di supermarket jadi pencurian. Setidaknya dari data ini ditemukan bahwa 4% dari jumlah total keju di seluruh dunia berakhir dicuri oleh orang. Sehingga keju dinobatkan sebagai makanan yang paling sering dicuri, terutama di wilayah Eropa, di mana keju sudah menjadi salah satu makanan pokok orang-orang di sana. Apalagi keju memiliki harga yang cukup mahal, keju mampu mengalahkan makanan cepat saji hingga minuman beralkohol di daftar makanan yang paling sering dicuri. Di era serba digital, Wi-Fi sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari, sehingga sinyal Wi-Fi yang kencang jadi hal yang penting. Ternyata, untuk menguji paparan sinyal Wi-Fi, banyak orang hingga maskapai yang menaruh mesin atau modem Wi-Fi di atas tumpukan kentang. Banyak juga pesawat yang menaruh karung berisi kentang di atas kursi pesawat untuk uji coba sinyal Wi-Fi mereka. Kentang mengandung air yang tinggi, sehingga sinyal dapat diserap oleh kentang. Hal ini merupakan alat uji apakah sinyal Wi-Fi tersebut bisa menembus tumpukan kentang dan tetap bisa terpancar, karena kentang memiliki efek yang sama dengan tubuh manusia saat berhubungan dengan sinyal Wi-Fi. Terdengar aneh dan tak biasa, tapi ada fakta menarik di balik selai kacang yang populer jadi olesan roti. Selain kacang, ternyata bisa dirubah menjadi berlian. Penelitian ini dilakukan oleh para peneliti dari Jerman yang mencoba merubah berbagai kacang dengan kandungan karbon dioksida menjadi berlian. Tentunya proses ini tak bisa sembarang dan harus dilakukan dengan alat-alat yang memadai. Serangkaian proses yang rumit mengandung berbagai senyawa kimia, tentunya dengan selai kacang dapat membentuk jenis tekanan untuk merangkai berlian. Cara ini masih dalam perkembangan, tapi tentunya penelitian yang satu ini menarik perhatian banyak orang. Ternyata ada alasan tersendiri mengapa kita merasakan sensasi lidah yang terbakar dan panas setiap kali menyantap makanan pedas penuh cabai. Menurut penelitian dari New Jersey Medical School, ternyata kandungan dalam cabai membuat otak kita tertipu dan memberikan efek keringat hingga panas. Kandungan ini disebut capsaicin, yang secara alami berkaitan dengan reseptor rasa sakit pada saraf kita. Sehingga ketika otak mulai merasakan bahwa tubuh dengan mencerna makanan yang pedas, tubuh akan mulai mengeluarkan keringat, wajah menjadi memerah, hingga terasa sangat pedas. Ini merupakan cara alami dari tubuh untuk menangani rasa pedas meskipun tidak ada efek panas yang nyata. Kalau di Indonesia, biji pala populer sebagai rempah untuk penyedap makanan. Pala juga sering digunakan sebagai campuran dan makanan hangat. Hanya saja ada fakta yang jarang diketahui orang-orang tentang biji pala yang satu ini. Mengonsumsi terlalu banyak pala ternyata memiliki efek seperti mengonsumsi obat berjenis halusinogen atau membuat tubuh berhalusinasi, mengalami mual, pusing, dan membuat aktivitas otak menjadi lamban. Tapi tenang saja, menurut The New York Times, efek halusinasi ini baru timbul jika Anda mengonsumsi terlalu banyak pala, jadi tidak perlu khawatir jika menambahkan pala ke dalam masakan Anda. Nah, akhir kata, itulah dia sayur-sayuran yang belum diketahui oleh banyak orang faktanya. Oke, sekian dulu pemaparan dari Sobat Koopers. See you in the next video.